Alright, hello Ningen, Nobrian-san, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yes, sudah lama saya nggak main game ini. Dan kali ini kita akan... Bentar, bahas-bahas ya. Yes, karena saya sudah lama nggak main, jadi... Ya, cuma login sih, tapi... Banyak sekali yang harus dikejar. Kali ini ada event untuk Goharas Festival ya. Dan kita juga kelewatan untuk anniversary ini game. Jadi kita kemarin dapat apa aja sih? Anniversary box dapat gratisan 10 kali, coy. Ternyata ini dia 10 kali gratis. Nanti kita akan gacha. Terus di sini juga ada deck building box magnet midnight terror sama genesis maximum ya, box baru ini dia. Yes, kita dapat genesis maximum, kita dapat free Phoenix battle, Tachyon galaxy. Ini Phoenix battle, Phoenix place ini udah saya bahas belum sih? Belum ya ini ya. Belum, anjir. Ini banyak sih yang belum saya bahas, tuh. Jadi, ini adalah deck-nya si... RA. Ya. Kita bahas. Cukup panjang ini video, mungkin. Ya, mungkin cukup panjang. Terus, Tachyon Galaxy. Galaxy Ice, Tachyon Dragon di situ. Untuk deck di sini ada Magician Chronicle. Terus, ini... Ultimate Ace Breaker di sini juga ada. Miras Duel Right Across the Line on Hearted. Ini apa ini? Juga belum kita bahas. Ya. Ini Right Across Hero the Down. Shuffle 2 spellcaster tipe monster dari graveyardmu ke deck ya. Efeknya adalah special summon 2 level 5 atau kurang dari hand ke field. Oke. Terus ini heal the bearer of noble arms. Noble. Efeknya adalah satu attack position warrior tipe monster di arena dapat attack. Oke. Sit the scabbard of noble arm. Taruh 4 warrior atau dan atau spellcaster monster dari deck ke graveyard ke bottom deck. Terus special summon 1 level 7 warrior tipe dari hand. Dari hand semua ya, nggak terlalu penting sih. Like full magic. Cost-nya adalah kamu punya 2 atau lebih monster dengan atribut yang sama. Efeknya adalah satu monster di arena musuh berkurang attack ya. Oke, yang lain ini mungkin nggak terlalu penting ya. Ya, bahas yang SR-SR doang. Itu. Terus ini The Ultimate S Breaker. Ini ada limited 3 ya di sini. Ultimate Flag Match S Breaker. Efeknya adalah buang 2 kartu dari hand ke graveyard. Destroy 1 monster. Very strong. Ini Vanilla. Bintang 7. Attack 25. Ultimate Flag Beast Renon Cannon Reno. Buang 1 leg tipe atribut monster machine ya dari hand ke graveyard, pilih 1 atribut like mesin tipe monster face up di arena. Jika karakter ini menyerang posisi defense maka ada damage, serta jika kamu punya monster mesin tipe normal di arena tambahan 500 damage. Very good. Ultimate Flag Beast I'm Eagle di sini ya. Jika musuh punya face up level 7 atau lebih di arena, buang 2 kartu link tipe like atribut, buang ke graveyard. Efeknya adalah spell summon mesin tipe monster dari tangan ke arena, tambahan attack 1000 sampai giliran berakhir. Very strong. Makanya limit ya. Menarik, kita ambil dulu.
Backnya banyak banget anjir. Kita free, kita ambil. Gratis cuy, lumayan. Kita skip. Ya. Yeah. Terus di sini kita dapat banyak sekali sih deck yang lain sih. Untuk Rush Duel sendiri dapat banyak banget anjir. Ini dia Rush Duel yang lain. Legends of Dark Magic. Kita di sini dapat Dark Magician Girl ternyata. Damn. Dark Magician Girl, kalian tahu sendiri efeknya ya. Dark Sword Magician di sini. Limit 3. Jika jumlah level 7 atau lebih monster di arena musuh lebih dari jumlah monster di arenamu, kamu bisa special summon kartu ini dari hand atau graveyard. Ya, requirement non continuous effect. Jika kamu punya 6 atau lebih spell card di graveyard, kartu ini tidak bisa hancur karena efek. Damn, this is strong. Ini Lex Sorcerer of Sanctity. Bayar 300 life point. Efeknya satu monster di arena musuh berkurang attack sesuai dengan jumlah tipe like monster di arena. 300. Signing summon di sini. Buang kartu ini dari face up di arena ke graveyard. Kamu bisa efeknya satu face up level 4 atau kurang spellcaster monster di arena dapat menyerang di giliran ini. Very good juga. Terus Magic Curtain di sini bayar 1000 life point, spell summon 1 spellcaster tipe monster dari hand. Face up ke arena, giliran ini monster yang di special karena efek ini tidak bisa hancur karena trap card. Oke, menarik. Terus Magician Chronicle ya. Speed Duel format. Jadi efeknya Oracle Magician. Jika monster dengan attack 2500 original attack atau defense di special summon atau spell summon ke arena kecuali saat damage step, kamu bisa spell summon kartu ini. Oke. Ke arena secara defense position. Dalam posisi defense position, jika kartu ini ke special summon, kamu bisa target Dark Magician atau Blue Eyes White Dragon dari monster zone. Itu akan bertambah attack 25 attack defense. Oke. Menarik. Chronicle Sorcerer di sini kamu bisa aktivasi satu kartu efek tergantung atribut di graveyard. Jika ada like, buang satu Blue Eyes White Dragon atau satu kartu yang memiliki atau menyebut nama itu dari deck ke graveyard kecuali Chronicle Sorcerer. Ketika itu dark, buang satu Dark Magician atau satu kartu yang memiliki atau menyebutnya dari deck ke graveyard. Jadi ini support untuk Dark Magician dan juga Blue Ice. Ini Ultimate Fusion. Ketika main phase, fusion satu fusion monster yang menyebutkan Blue Ice Red Dragon atau Blue Ice Ultimate Dragon sebagai material. Ya. Dengan cara men-shuffle fusion material yang ada dari hand, field, atau graveyard ke deck, lalu kamu bisa destroy kartu di arena musuh yang terbuka sesuai dengan jumlah Blue Eyes White Dragon, Ultimate Dragon yang digunakan untuk material. Oke. Lalu di sini ada Magician Combination. Satu kali dalam satu giliran ketika kartu atau efek diaktifkan, ya, kecuali damage step, kamu bisa mengorbankan satu Dark Magician atau Dark Magician Girl. Special summon satu Dark Magician atau Dark Magician Girl dari hand atau graveyard dengan nama yang berbeda dari yang di tribute. Jika kamu berhasil negate activation effect, jika kartu ini masuk ke graveyard, ya, kamu bisa destroy satu kartu di arena. Very good ini kartu. Lalu Blue Eyes Solid Dragon di sini, Apprentice Illusion Magician, kartu-kartu lawas ya, Deck with Blue Eyes. Oke, very good. Dengan tambahan di sini
ada Blue S Ultimate Dragon, Mikael, dan Ebon Magician. Wow, this is fuck is amazing. This book is amazing, bro. Book ini bagus sih. Magician quality, very good. So, item ada special juga, anniversary book. Ini deck build ini adalah kartu-kartu tertentu ya. Ada bundle juga. Bundle biasanya sih bagus sih. Dapat kartu-kartu banyak. Yes, ini dia dapat kartu-kartu penting ya, Opion dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sini kita akan claim gem kita. Terus kita akan gacha untuk penutupan ya. Maksimum summon. Kita terima semuanya maksimum summon. Jadi maksimum summon rilis ya btw ya. Skill-skill kita claim masing-masing. Ultra rare prismatic kita buka di sini. Let's go. Heavy metal punyanya si itu. Iroa, Roa Romin. Let's go. Kita claim. Climax finale. Oke, good, dapat prismatic. Kita dapat gem. Ini ada maksimum tutorial ya. Nanti kita akan coba untuk maksimum summon. Maksimum sokan gitu ya. Setelah itu kita akan cek box ya, karena box yang baru kita dapatkan adalah Phoenix Blaze, maksimum sub, maksimum Genesis, maximum sama Tachyon Galaxy ya. Jadi kita cek dulu Phoenix Blaze sini. Intinya ini adalah, oh ini udah saya bahas sih kayaknya sih. Ada RA, ada Spear Mode, El Saddle Construct. Jadi Saddle itu rilis di game ini ya, very strong ya. Ini kartu-kartu yang sekiranya sudah kita tahu efeknya. Yukiona, Yukiona, Vampire Sucker, Gravity Controller, Resadol Windy, World Assembly Cosmo Town, Cosmo Town rilis, Gunkan Suship juga rilis, anjir. Oke, oke, very good. Saddle kita rilis ya. Terus untuk Tachyon di sini pastinya adalah deck-nya Misael ya. Galaxy S, Tachyon Dragon. Ini dia. Doom King Beldrock. Ini bagus sih. Caesar Soul. Ribut satu efek monster, target satu efek monster di graveyard. Di arena musuh. Masuk ke graveyard, lalu spell summon satu level 7 atau lebih normal monster dari hand. Very good. Kiranui dapat support. Cyber Quantum juga rilis. Starlink. Oh ini. Photon Dragon support ya. Nebula Dragon, Galaxy Soldier, very good di sini. Rilis Cybers. Wah, ini bagus ini, coy. Mezuki, Cyber Galaxy trade in, di reprint di sini, very good. Oke. Okay. Very very interesting. Cek Galaxy dapat support dan ini sebagai penutup maksimum deck ya. Jadi sini kita dapat Galaxy deck ya. Galaxy. Maximum Genesis. Kita dapat Yggdrago the Sky Emperor ini isinya maksimum semua ya. Supreme Machine Magnum Overlord di sini. Punyanya Yuga. Ini ada Yggdrago the Sky Emperor punyanya si siapa itu? Lupa aku. Nail ya, Neiru. Ini RP Pet Dragon bukan maksimum ya. Itu Seven Road Magi. Ini efek-efeknya kalian bisa baca sendiri, saya kebanyakan ya ini. Lalu Spark, Rapper Invasion dan lain sebagainya ya. Ini Dragon Gigi sih.
Untuk bagian tubuh lain dari Yggdrago ini di sini juga ada. Yes, yang penting kalian punya ini, gigi sih. Tapi limit 3 ya. Hanya bisa dipakai 3 doang satu deck untuk karakter limit 3. Oke, jadi kita akan gacha di sini. Kita gacha nggak ya? Nggak usah lah, untuk gacha mungkin di video lain lah. Ya lumayan karena kita bisa gacha untuk anniversary juga kan di sini, anniversary box terakhir tanggal 18 kita akan gacha. Jadi itu sekiranya untuk video bahas-bahas kali ini, banyak yang harus dikejar ya. Untuk event ada eventnya yang belum saya farming ya. Di sini karakter yang sudah rilis untuk ini ada beberapa yang belum saya unlock sih, jadi saya harus unlock juga. Terus untuk world yang lain mungkin dari deck yaitu adalah Jehal, decknya Misael yang belum saya dapatkan mungkin. Jadi ya. Oh, enggak ada anjir. Belum ada coy, Misael. Kita kelewatan berarti ya. Ya, kelewatan. Jadi itu. Thank you for watching, Minasan. Oke, di sini kita akan gacha ya. Kita enggak jadi kita akhiri. Jadi kita akan gacha aja nanti biar kontennya enggak kebanyakan, coy. Jadi untuk anniversary pack di sini ya. Ada Black Rose Dragon Alternate. Oh, isinya bagus-bagus sih. Trickstar of the Angel, Crack by Unicorn. Ini ngadol sih, tapi isinya banyak ya. Lancea, Diddy Crow. Banyak kartu yang saya miliki juga di sini. Very good. Yang berguna. Evil Twin, Quintet Magician. Bella Madonna, Nightmare Emperor, Cerberus, Crack by Phoenix. Banyak Malfolosin, banyak yang berguna sih. Endama, Madolte, Eton Box di situ, Dark Hole. Yoi, kita langsung aja gacha 10 pack. Anniversary box kita coba. Kita dapat sesuatu yang SR ultra rare ini Darwin sih. Kita dapat tadi itu Darwin. Endama, oke, okay, very good. Dua ya. Satu yang cukup menarik. Cybernet Meaning, oke, okay, 3. Quintet Magician, very good. Last. Siapa ini? S-Force ya. Oke, cukup beruntung gacha kita. Jadi di sini saya tidak ingin untuk buang-buang konten ya. Jadi ya udah kita jadikan satu aja lah. Ada gratis yang lain. Phoenix Blaze 10 pack. Kita akan coba. Semoga dapat telur RA ya. Jadi 10. Jadi 10 pack. Oke, Shadow Wendy. Not that good, tapi oke lah ya. Gratis kok. Kita dapatnya ini apa ini? Ultra Rare untuk Magical Musketeer Mark. Saya nggak main deck itu. Shadow Falco. Brah, Yukio namanya kasih. Not that good ya, kurang bagus sih. Saya butuhnya ya paling satu atau enggak RA sih, tapi enggak dapat ya udahlah ya. Lanjut, 11. Terakhir. Gratis. Jadi itu aja untuk gacha kali ini. Kita akan balik lagi untuk game ini ya.
semoga yang terbaik lah. Full. Kita lihat di sini. Ini decknya kita udah tahu sih. Iya. Yeah. Decknya Roa ya. Ini kita dapatnya jelek-jelek mulu anjir. Oke. Okay. Call of the Earthbound. Oke, okay, let's go. Ghost Cyclone. Ketika kamu tidak ada monster di arena, disuruh satu spell trap di arena musuh. Lalu jika kamu punya 3 atau kurang monster di graveyard, kamu bisa draw satu kartu. Very good ini kartu. Here. Let's go. Oke, okay, jadi itu. Thank you for watching, Minasan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Oke deh. Tangin dodah.